labbaika la syarika laka labbaik inna anta labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda kita akan mulai laka wal mul prosesi pembukaan masih pagi SMP Islam Terpadu Mutiara Duri tahun 1444 Hijriah atau 2023 Miladiyah. Laka labbaik labbaik Allahumma labbaik wan ni'mata labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takbir. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita buka acara kita dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Hadi Zafran dari kelas 9 Ridho.
Wa idza afadtum min arafati fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruka وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا حيث أفاض الناس واستغفر الله إن إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak Ibu Nama Allah dan Ananda yang soleh dan soleha, kita masuk ke acara berikutnya. Kata sambutan dari Ketua Panitia Manasik Haji pada tahun 2023 ini yang akan disampaikan oleh Bapak M. Rizal. Bapak M. Rizal, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Suherman Kowircam Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir, yang kami hormati Ibu Siski Yuliarina, Kepala SMP T Mutiara, yang kami hormati Ibu Anita Sofia, Kepala SD T Mutiara, yang kami hormati Ibu Gusnia Eliza, Kepala SMA T Mutiara, yang kami hormati Ibu Ketua Komite SMP IT Mutiara, seterusnya kepada pengurus yayasan yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali murid, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai anak-anak kami kelas 7, 8, dan 9 Ikhwan dan Akhwat, murid-murid SMP Islam Terpadu Mutiara Duri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita masih diberi limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di lingkungan Masjid Agung Usuluddin ini dalam rangka mengikuti peragaan manasik haji
tahun 2023. Peragaan manasik haji adalah program rutin tahunan yang diadakan oleh SMP Islam Terpadu Mutiara Duri, dan ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali melaksanakan peragaan manasik haji setelah 2 tahun vakum karena adanya pandemi. Terakhir kita melaksanakan tanggal 11 Januari 2020. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumlah peserta manasik haji tahun ini, jumlah siswa 532 siswa, ditambah dengan PTK sekitar 50 orang dan wali murid, diperkirakan jumlah peserta pada hari ini sekitar lebih kurang 600 orang, terutama komite sekolah dan komite kelas yang telah berkolaborasi dengan pihak sekolah, panitia sekolah, sehingga peragaan manasik haji tahun ini bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita minta kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Siski Yuliavina SSIMM kepada Ibu Siski. Kita silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua Korwil Pendidikan Kecamatan Pinggir, Bapak Sunarman SPD, yang telah berkenan hadir pada acara pembukaan kegiatan peragaan manasik haji SMP Mutiara tahun pelajaran 2022-2023. Yang kami hormati ibu-ibu kepala SD Mutiara dan SMA Mutiara yang telah berkenan hadir juga. Kemudian yang kami hormati ibu ketua komite SMP Mutiara, bapak dan ibu orang tua murid hebat kami yang telah mensupport kegiatan ini dari geladi kotor sampai hari H hari ini. Kegiatan kita pada hari ini bukanlah kegiatan sembarangan. Peragaan manasik haji merupakan awal ya niat kita. Semoga setelah ini Allah kabulkan harapan kita bersama untuk menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji ke tanah suci. Mudah-mudahan setelah ini akan ada rombongan SMP Mutiara yang akan bersama-sama menunaikan umroh ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Korwil Cam Pendidikan Kecamatan Pinggir, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IT Mutiara, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD dan SMA IT Mutiara. Kami dari pengurus komite sangat bangga sekali atas program yang diadakan sekolah, program peragaan manasik haji. Baik, acara berikutnya atas sambutan dari perwakilan yayasan Amal ini akan disampaikan oleh Ibu Anita Sofia SPD MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kami mengucapkan selamat menjalankan kegiatan manasik haji ini. Mudah-mudahan ya, karena kegiatan ini juga merupakan salah satu
pencapaian KD ya Bu Siski di kelas 9 SMP. Maka ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan niat karena Allah pasti bernilai ibadah. Hanya itu yang bisa disampaikan sekali lagi kepada semua Civitas Akademika SMP Islam Terpadu Mutiara sebagai pelaksanaan pendidikan untuk kurikulum merdeka ke depannya. Hanya itu sekali lagi selamat jazakumullah ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk acara berikutnya. Kata sambutan dari Karul Cam sekaligus membuka acara peragaan manasik haji ini yang akan disampaikan oleh Bapak Suherman S.Pd. Kepada Pak Suherman kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz-Ustazah kita tadi, manasik haji ini sebenarnya sudah lama dilaksanakan, namun karena ada wabah COVID sehingga kegiatan ini terhenti lebih kurang 3 tahun ya Ibu ya. 3 tahun ini baru dimulai kembali, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan manasik haji ini kita dapat merasakan, kemudian kita juga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan dalam diri kita kecintaan kita kepada agama yang mulia ini, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Safa, rapi dari sini ya. Inna Safa, Inna Safa, Inna. Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu dulu, satu lah. Thank you.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya,
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamdaka wa ni'mataka apa bacanya ya? Bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Alhamdulillah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa riyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini manasik haji SMP Mutiara tahun pelajaran 2022-2023 sudah selesai dilaksanakan. Kami dari komite tetap mendukung semua program dari sekolah untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum. Sambil di perjalanan baca talbiyah. Tujuannya apa biji itu? Tujuh umroh. Ya. Ah, berapa melempar? Tujuh. Ulangi tujuhnya mana? Tujuh. Agak gini dikit? Tujuh. Salam ikhlas gini. Hah? Salam ikhlas. Tujuh ikhlas. Kiu kiu gitu. Tujuh ikhlas. Mana tujuh ikhlas? Mana tujuh ikhlas? Ini dia. Itu. Itu salam literasi nak? Wa ni'mata la tawalla la sharika lak.